mekar mengharum, bunga sekuntum, jatuh gugur, dihinggap tempua. Pemanis kata, Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua. Apa khabar murid-murid cikgu pada hari ini? Semoga sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa bersemangat untuk mengulang kaji bersama-sama cikgu. Cikgu juga ingin menasihati murid-murid agar sentiasa menjaga kebersihan diri dan menjaga penjarakan sosial ketika berada di mana-mana sahaja. Mari kita bersama-sama mencegah pandemik COVID-19 dari terus menular di negara ini. Baiklah, hari ini murid-murid akan bersama-sama saya, Cikgu Fairuz dari SMK Bandar Seri Damansara 1. Pada hari ini, kita akan mengkaji secara terperinci tentang cerpen Oren karya Saifulizam Yahaya berdasarkan buku antologi tingkatan 1 iaitu Ku Ingin Berterima Kasih. Cikgu yakin murid-murid akan sentiasa bersama-sama cikgu untuk pembelajaran hari ini dan dapat menyediakan buku nota untuk membuat catatan. Sebelum kita menyambungkan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin bertanya kepada murid-murid, adakah murid-murid mempunyai haiwan peliharaan seperti dalam gambar ini? Ya, murid-murid, berikut merupakan gambar seekor kucing yang berwarna oren. Kucing merupakan haiwan yang comel dan ramai yang memilih untuk memelihara haiwan ini. Secara umumnya, memelihara haiwan seperti kucing dapat meningkatkan kesihatan psikologi bagi seseorang dan dapat mengurangkan stres kepada tuannya. Selain itu, adakah murid-murid mengetahui bahawa haiwan peliharaan seperti kucing ini memerlukan perhatian yang lebih? Ya, tepat sekali. Kucing memerlukan perhatian yang lebih dari tuannya. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan hubungan sosial antara manusia dan haiwan. Oleh itu, cikgu berharap agar murid-murid yang mempunyai haiwan peliharaan perlulah memberikan perhatian yang sepenuhnya agar haiwan tersebut tidak berasa kesunyian dan sentiasa memberikan kebahagiaan kepada kita. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menyaksikan bingkisan video berkaitan dengan gelagat si comel yang diberi nama Obi.
Dalam pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid secara umumnya akan dapat 1. Menyatakan sinopsis cerpen Oren dengan jelas. 2. Menyatakan tema cerpen dengan jelas. 3. Menyatakan persoalan bagi cerpen Oren dengan baik. 4. Menyatakan plot penceritaan yang terdapat dalam cerpen. 5. Menyatakan watak dan pewatakan yang terdapat dalam cerpen. 6. Menghuraikan 3 bentuk latar yang terdapat dalam cerpen dengan baik. 7. Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam cerpen Oren ini dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan murid-murid. Adakah anda semua sudah bersedia? Diharap murid-murid cikgu telah bersedia dengan buku antologi Ku Ingin Berterima Kasih dan buku catatan. Mari kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan sinopsis bagi cerpen ini. Cerpen Oren ini bermula apabila ayah berasa risau akan Oren yang tidak pulang ke rumah sejak beberapa hari yang lalu. Ayah berasa bersalah kerana lebih memanjakan kelabu. Kelabu pandai menarik perhatian ayah berbanding Oren yang agak pendiam dan pasif. Hal ini menyebabkan ayah tidak lalu makan. Emak berpesan agar aku dan Azura tidak memberikan apa-apa pandangan yang menyinggung perasaan ayah. Kehilangan Oren lebih seminggu itu menyebabkan ayah gelisah dan terbawa-bawa ke dalam mimpi. Ayah bermimpi Oren telah pulang ke rumah dan ayah telah membelai dan memberikan kasih sayang seperti yang diberikan kepada kelabu. Tiba-tiba, Anis masuk ke dapur sambil membawa bangkai Oren. Anis memberitahu bahawa dia menjumpai bangkai Oren di celah-celah pokok tua yang tumbang di taman permainan. Pada masa itu, semua pandangan tertumpu kepada ayah dan mata ayah mula berkaca. Ayah amat sedih atas kematian Oren. Murid-murid yang dikasihi, apakah tema bagi cerpen ini? Ya, tema cerpen Oren adalah kasih sayang terhadap haiwan peliharaan. Ayah sekeluarga telah memelihara 2 ekor kucing yang diberi nama Oren dan Kelabu. Mereka memelihara kedua-dua ekor kucing ini dengan baik dan diberikan kasih sayang yang sepenuhnya. Bagaimanakah pula dengan persoalan bagi cerpen ini? Adakah murid-murid boleh menerangkan persoalan dalam cerpen ini? Baiklah murid-murid, terdapat beberapa persoalan dalam cerpen ini yang akan murid-murid pelajari. Yang pertama, persoalan naluri memanjakan haiwan peliharaan. Sebagai contoh, aku, ayah dan ahli keluarga sering bermain dengan Oren dan Kelabu. Persoalan kedua dalam cerpen ini adalah persoalan tanggungjawab terhadap haiwan. Persoalan ini turut ditonjolkan oleh watak utama iaitu ayah. Sebagai contoh, ayah berasa kasihan dan mengambil Oren sebagai kucing peliharaan apabila ibunya dilanggar secara tidak sengaja. Persoalan ketiga yang kita pelajari pada hari ini ialah persoalan tabiat haiwan yang pandai menguruskan diri. Oren ialah seekor kucing yang pandai menguruskan diri sendiri dengan tidak membuang najis di merata-rata tempat. Selain itu, bulunya juga kemas dan cantik. Dan
Persoalan terakhir yang akan murid-murid pelajari pada hari ini ialah persoalan sikap membezakan kasih sayang. Hal ini dapat dilihat apabila ayah memberikan keutamaan kepada kelabu dan sering bermain-main dan bermanja. Oren menyendiri dan akhirnya menghilangkan diri. Baiklah murid-murid, mari kita lihat plot-plot penceritaan bagi cerpen Oren karya Saiful Izam Yahaya ini. Pertama, mari kita lihat plot permulaan. Ayah risau apabila sudah 4 hari Oren tidak pulang ke rumah. Tambahan pula, pada waktu itu musim hujan dan angin kuat. Ayah teringat akan kisah kelabu yang dipungut di tempat kerja. Pada masa itu, kelabu kelihatan kurus dan tidak terurus. Kini, kelabu sudah banyak berubah dan badannya semakin tembam dan bulunya yang cantik. Kedua, mari kita lihat plot perkembangan dalam cerpen ini. Ayah menyedari kesilapannya yang menyebabkan Oren merajuk. Isteri dan anak-anak mengetahui kesedihan ayah dan masing-masing tidak bercakap tentang Oren. Ayah tidak berselera pada malam itu. Ayah mengimbas kembali kisah Oren yang menjadi sebahagian daripada keluarganya. Ayah membawa pulang Oren setelah terlanggar ibunya. Selepas Oren, ayah membawa pulang seekor lagi anak kucing yang dinamakan Kelabu pulang ke rumah. Plot ini diteruskan lagi dengan klimaks. Pada pagi itu, ayah bertanya tentang kepulangan Oren. Ayah memberitahu Anis bahawa dia bertemu dengan Oren dan memberikan makanan di dapur. Akhir sekali, bagi plot peleraian dalam cerpen ini adalah Anis membawa Oren yang telah mati pulang ke rumah. Anis menjumpai Oren di celah pokok tumbang di taman permainan. Menerusi plot penceritaan, cikgu yakin murid-murid dapat memahami jalan penceritaan bagi cerpen Oren ini. Bagaimana pula dengan watak dan pewatakan dalam cerpen ini? Adakah murid-murid dapat memperincikannya? Baiklah murid-murid, kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan watak dan pewatakan. Watak utama ialah ayah. Ayah merupakan seorang ketua sebuah keluarga. Pada mulanya, ayah bersikap tegas dan tidak menggemari haiwan. Ayah mula berubah sikap selepas terlanggar seekor ibu kucing. Ayah juga seorang yang menginsafi atas kesalahan diri. Sebagai contoh, ayah berasa menyesal kerana pilih kasih dalam memanjakan 2 ekor kucing. Seterusnya, kita beralih kepada watak sampingan dalam cerpen Oren, iaitu watak Oren dan watak kelabu. Watak sampingan yang pertama ialah Oren. Oren merupakan seekor anak kucing yang kematian ibu akibat dilanggar. Oren pandai menjaga diri dan berdisiplin serta tidak membuang najis di merata-rata tempat. Oren seekor kucing yang pendiam dan merendah diri. Selain itu, Oren juga mudah cemburu dan iri hati. Akhir sekali, Oren telah mati ditimpa pokok yang tumbang di taman permainan. Manakala, watak sampingan yang kedua dalam cerpen ini ialah kelabu. Kelabu merupakan seekor anak kucing jantan yang dipungut di tempat kerja ayah. Kelabu pada mulanya kurus dan tidak terurus. Kelabu berubah setelah dipelihara oleh ayah. Kelabu pandai mengambil kesempatan dan menarik perhatian tuannya.
kelabu seekor kucing yang tidak berdisiplin dan membuang najis di merata-rata tempat. Adakah murid-murid sudah jelas dengan watak dan pewatakan bagi cerpen ini? Bagus, anda memang bijak. Murid-murid yang cikgu kasihi, sekarang kita lihat pula latar dalam cerpen ini. Latar yang akan murid-murid pelajari dalam cerpen ini ialah latar tempat. Yang pertama, jalan raya di kawasan perumahan, iaitu tempat ayah melanggar seekor ibu kucing dan mengambil anaknya untuk dipelihara. Yang kedua, taman permainan, iaitu tempat oren mati kerana ditimpa oleh pokok yang tumbang. Yang ketiga, di rumah, iaitu tempat aku memberitahu ayah bahawa dia melihat kelibat oren di tepi longkang di belakang rumah. Latar seterusnya yang akan murid-murid pelajari dalam cerpen ini ialah latar masa. Yang pertama, bulan Disember, iaitu bulan tibanya musim hujan, diikuti guruh dan angin. Yang kedua, waktu malam, iaitu waktu ayah makan sedikit sahaja kerana tidak selera. Yang ketiga, waktu petang, iaitu pada waktu ini ayah pulang dari pejabat agak lewat dari biasa. Pada masa itu, ayah terlanggar seekor kucing. Latar terakhir yang akan murid-murid pelajari dalam cerpen ini ialah latar masyarakat. Pertama, masyarakat yang mempunyai perasaan belas kasihan terhadap haiwan. Sebagai contoh, ayah membawa pulang seekor anak kucing yang dinamakan Oren pulang setelah terlanggar ibunya. Latar masyarakat yang kedua dalam cerpen ini ialah masyarakat yang prihatin terhadap haiwan. Hal ini dapat dibuktikan apabila ayah, Azura dan Anis membela oren dan kelabu dengan penuh kasih sayang. Latar masyarakat yang ketiga ialah masyarakat yang sedar akan kesalahan. Sebagai contoh, ayah menyedari sikap pilih kasihnya menyebabkan oren menghilangkan diri. Soalan tentang nilai dan pengajaran merupakan soalan yang selalu ditanya dalam komponen sastra. Murid-murid tahu apakah perbezaan antara nilai dan pengajaran? Ha, ini jawapannya. Nilai murni merupakan nilai yang positif yang terkandung dalam karya seperti nilai kegigihan, nilai keberanian, nilai kecekalan, nilai kasih sayang dan sebagainya. Manakala, pengajaran pula merupakan unsur-unsur pesanan, iktibar dan mesej yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Pengajaran pada kebiasaannya diolah daripada nilai-nilai murni dan disisipkan dengan ayat yang berbentuk cadangan. Misalnya, kita hendaklah belajar bersungguh-sungguh hingga berjaya. Adakah murid-murid sudah bersedia? Mari kita lihat nilai dan pengajaran yang terkandung dalam cerpen Oren ini. Nilai pertama yang akan murid-murid pelajari ialah nilai kasih sayang. Ayah menyayangi kucing peliharaannya dan bimbang apabila Oren tidak pulang beberapa hari. Nilai yang kedua ialah nilai bersimpati. Sebagai contoh, ayah bersimpati terhadap haiwan dengan membela dua ekor kucing. Nilai yang ketiga yang akan murid-murid pelajari dalam cerpen ini ialah nilai hormat menghormati. Ahli keluarga menghormati ayah dengan tidak menyentuh perasaannya atas kehilangan Oren. Nilai terakhir yang akan murid-murid pelajari ialah nilai bertanggungjawab. Sebagai contoh, ayah berasa bertanggungjawab untuk menjaga Oren selepas terlanggar ibunya.
Adakah murid-murid dapat memahami nilai dalam cerpen ini? Bijak sekali murid-murid sekalian. Seterusnya, cikgu akan memandu murid-murid bagi memahami pengajaran dalam cerpen ini. Pengajaran yang pertama ialah kita hendaklah berbuat baik sesama makhluk. Pengajaran yang kedua ialah kita hendaklah mempunyai sifat belas kasihan terhadap nasib yang menimpa haiwan. Pengajaran yang ketiga pula ialah kita hendaklah hormat menghormati sesama sendiri. Pengajaran yang terakhir dalam cerpen ini ialah kita hendaklah bertanggungjawab atas kesilapan yang dilakukan. Baiklah murid-murid, terima kasih cikgu ucapkan kerana masih bersama-sama cikgu dalam pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu yakin murid-murid dapat memahami secara terperinci tentang topik pembelajaran sebentar tadi. Oleh itu, cikgu ingin mengajak murid-murid untuk menjawab aktiviti pengukuhan yang telah cikgu sediakan ini. Yang pertama, berdasarkan cerpen Oren, nyatakan dua persoalan yang terdapat dalam cerpen ini. Soalan kedua, huraikan dua latar masyarakat yang terdapat dalam cerpen Oren. Soalan ketiga, pada pendapat anda, mengapakah kita perlu menyayangi dan tidak boleh berlaku kejam kepada haiwan? Murid-murid yang cikgu kasihi, tahniah kerana berjaya menyiapkan latihan pengukuhan bagi cerpen ini. Marilah kita sama-sama membincangkan latihan pengukuhan ini. Bagi soalan pertama, markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 3 markah. Justru, jawapan yang diperlukan adalah 2 isi bersamaan 2 ayat. Manakala, satu markah pula bagi mewakili markah bahasa. Soalan ini memerlukan murid-murid menjawab dua persoalan yang terdapat dalam cerpen ini. Jadi, jawapan yang sepatutnya ialah berdasarkan cerpen Oren, dua persoalan yang terdapat dalam cerpen ini ialah persoalan naluri memanjakan haiwan peliharaan dan persoalan tanggungjawab terhadap haiwan. Bagi soalan kedua pula, markah yang diperuntukkan adalah 3 markah. Oleh itu, jawapan yang diperlukan adalah 2 isi bersamaan 2 ayat yang lengkap. Manakala, satu markah lagi merujuk kepada markah bahasa. Murid-murid perlu menghuraikan dua latar masyarakat yang terdapat dalam cerpen Oren. Jawapan yang sepatutnya ialah berdasarkan cerpen Oren, dua latar masyarakat yang terdapat dalam cerpen ini ialah latar masyarakat yang mempunyai perasaan belas kasihan terhadap haiwan dan latar masyarakat yang prihatin terhadap haiwan. Akhir sekali, bagi soalan ketiga, soalan ini memperuntukkan sebanyak 4 markah. Justru, murid-murid perlu memberikan 3 isi bersamaan 3 ayat. Satu markah adalah markah bahasa. Soalan ini memerlukan murid-murid untuk berfikir sebab-sebab kita perlu menyayangi dan tidak boleh berlaku kejam kepada haiwan. Jadi, jawapan yang sepatutnya ialah pada pendapat saya, antara sebab
kita perlu menyayangi dan tidak boleh berlaku kejam kepada haiwan kerana haiwan juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang perlu dihargai. Selain itu, kita perlu menyayangi dan tidak boleh berlaku kejam kepada haiwan supaya haiwan tersebut tidak mengalami kepupusan, dan menyayangi haiwan merupakan salah satu daripada tuntutan agama. Tahniah cikgu ucapkan kepada murid-murid yang berjaya menjawab soalan yang diberikan dengan betul. Hal ini dapat menunjukkan bahawa murid-murid telah menguasai subtopik pembelajaran pada hari ini dengan jelas. Murid-murid yang cikgu kasihi, sekian saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai rumusan bagi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu berharap agar murid-murid dapat mencontohi nilai kasih sayang yang dilakukan oleh ayah dan keluarga terhadap haiwan peliharaan. Selain itu, murid-murid seharusnya tidak mengamalkan sikap pilih kasih terhadap haiwan peliharaan kerana haiwan juga mempunyai perasaan. Baiklah murid-murid, izinkan saya mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan serangkap pantun, iaitu ketengah laman si anak dara memetik daun limau purut. Sayangi haiwan, jangan didera. Itulah peketi, wajar diturut. Sehingga kita bertemu lagi dalam kelas yang seterusnya. Assalamualaikum dan terima kasih.